Alhamdulillah ya, kan saya juga selalu menekankan bahwa berpisah juga berarti harus berpisah. Berpisah juga berarti tidak. Apa? Apa? Mau apa? Saya dikepung nih. Ya. Oke, dah. Ya. Dari tadi agendanya seperti apa Mas? Tadi datang sini bareng siapa aja? Bareng keluarga, ada Lasvi, ada Caroline, ada Nia. Jadi kita emang khusus sih hari ini agendanya untuk datang ke acaranya Ruben, karena saya juga harus lihat previewnya kebetulan, karena episode berikutnya itu saya ikut terlibat dalam pembuatan. Sekarang apa lagi selain acara? Saya lagi sibuk juga syuting sebagai host di acara salah satu televisi yang akan tayang. Kebetulan program tersebut saya membawakan acara trending dan kuliner. Alhamdulillah. Dan satu lagi juga saya lagi mempersiapkan diri untuk, ya kebetulan saya baru dapat kabar juga, dan memang semuanya mungkin bukan karena saya, tapi semua karena Yang Maha Kuasa. Saya yakin, saya juga kaget bahwa ternyata saya dicalonkan sebagai Wakil Bupati untuk periode 2024-2029. Di mana mungkin? Di Jawa Barat. Persiapannya udah langsung berjalan ke sini? Ya, persiapannya ya saya udah beberapa kali ketemu dengan calon prosesnya kita lawan. Jadi ya insya Allah kalau saya apapun sekarang saya lebih sekarang dulu ya segala sesuatu. Jadi saya menyerahkan segala sesuatunya proses itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tertarik dunia politik Mas Ferry kalau boleh tahu nih? Sebenarnya saya juga kaget waktu saya ditelepon dan diminta untuk siapanya ditanyakan apakah saya siap dicalonkan. Setelah saya tanya kepada ibu saya, setelah saya juga sholat kita berdiri dari rumah saya, mereka bilang saya maju ya, insyaallah ya saya siap. Mas, mau tawaran di akhir ini apa ada yang masuk atau mungkin? Kalau sekarang saya lebih ke apa ya, maksudnya ya saya mensyukuri segala nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada saya. Karena apapun itu, sekali lagi saya bilang, bukan karena saya. Jadi semua itu karena Allah sudah berkah. Mas Ferry, kalau mengenai postingan baru-baru ini yang bersama mantan istrinya itu, udah berhubungan baik lagi kan Mas Ferry? Alhamdulillah ya, kan saya juga selalu menekankan bahwa berpisah juga berarti harus berpusingan. Berpisah juga berarti tidak bisa bersaudara. Dan bukan hak saya juga untuk memutus tali silaturahmi. Karena kita, saya juga sebagai orang muslim, kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Jadi kenapa enggak kalau kita bisa bersaudara, bersahabat, saling support. Jadi ya apapun itu juga bukan karena saya. Semua itu kan kata Allah yang menyerahkan hati kita masing-masing. Apa yang membuat akhirnya kan sempat bersih tegang mungkin saat pasca bercerai kemarin, apa yang akhirnya membuat jadi baik-baik saja lagi gitu? Ya semua bukan karena saya, semua karena Allah. Karena ia mengkolibalki yang mana menjelaskan hati manusia. Jadi ya saya sekarang ya jalanin aja, syukuri aja segala nikmat dan berkah yang diberikan kepada saya. Dan saya selalu berusaha menjadi yang baik atau menjadi orang baik, walaupun kadang tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Tapi sama Mbak Amri mungkin udah berdamai ya, apa-apa yang kayak Mbak Pena akan juga membuka damai dan akhirnya. Kalau saya tidak pernah punya rasa dendam pada siapapun, tidak apa ya namanya, saya nggak mengotori hati saya ya, saya juga selalu berusaha untuk selalu membersihkan hati saya, dijauhkan dari segala penyakit hati, karena semua itu berawal dari hati. Karena prinsip saya, dan
saja untuk selalu memaafkan umat. Kok saya sebagai panglima itu tidak memaafkan sesama? Jadi saya, kalau saya selalu apapun itu ya saya selalu memaafkan. Dan akhirnya diisukan tujuh kemudian, gimana itu jadi? Ya itu kan bebas aja ya orang mau berpendapat. Yang penting kenyataannya saya tidak pernah mau berpisah dengan siapa. Yang saya inginkan dari saya adalah berdamai, bersilaturahmi. Iya, ya itulah kalau saya. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan orang harus sama seperti saya. Iya. Tapi peluangnya itu ada.